Assalamualaikum, selamat datang ke GT Project. Saya Saidan Arsad, ada barang kami share. Hari ini saya cuma nak bercakap tentang satu model kit yang pada saya okey sebenarnya, tapi terdapat sedikit masalah yang saya lihat ada pada model kit ni. Sebelum saya mulakan sesi sembang kita ni, saya harap anda semua dapat membantu kami dengan menekan butang suka, kongsi dan melanggan channel kami serta menekan ikon loceng dan memberikan komen anda di ruangan komen di bawah. Tanpa membuang masa lagi, inilah dia model kit yang akan saya tunjukkan, iaitu full mekanik 1/100 Gundam Bale dari Bandai. Alhamdulillah, namanya pun tak panjang, nak ingat pun senang. Gundam Bale ni adalah salah satu dari mobile suit yang ada dalam siri Gundam Evo. Pada video kali ni, saya cuma nak tekankan tentang masalah yang ada pada full mekanik milik saya. Saya tak tahu sama ada ini adalah masalah terpencil atau memang masalah yang kerap berlaku pada sesiapa saja yang memiliki model full mekanik ni. Kalau kita tengok rupa FM Bale ni, memang cantik. Saya suka tengok FM Bale ni. Saya nampak dia sangat kemas dengan warna dia yang warna putih tu. Masalah terpencil yang saya maksudkan tu, kalau anda boleh tengok di bahagian bontot dia, saya cabut macam tu aje, dah tertanggal. Kat bahagian betis dia pun kadang-kadang dia tertanggal dengan sendirinya. Saya sendiri pun tak faham, tapi yang itu jarang berlaku. Ada juga isu tentang kestabilan pada FM Bale ni. Saya biasanya bila saya pasang, saya akan susah menegak aje. Yang selalu buat gimmick ni adalah editor saya. Bila dia buat gimmick untuk video, dia akan kata model-model FM saya ni teruk berbanding model-model dari line up saya yang lain. Malu weh. Duit dah habis, malu pun dapat. Saya rasa mungkin dia jadi macam ni kerana cara pemasangan dia. Cara pemasangan dia tak macam Gunpla dari line up lain. Dia macam kita cantum-cantum gitu je. Masa saya pasang pun saya tak berapa yakin, sebab saya takut kalau ada masalah komponen yang tertanggal, dan memang berlaku pada kebanyakan model FM saya. Dari sudut lain, saya rasa FM Bale ni antara yang terbaik dari segi design dia. Cuma mata dia, memang dalam siri pun mata dia kecil eh. Bruh. Kalau anda tanya dari segi senjata pula, ini je yang ada. Tapi anda kena faham tau, saya cuma nak cakap yang line up full mekanik ni bermasalah, bukan Gundam yang bermasalah. Gundam Bale ni dalam siri okey je, terbaik. Itu juga yang membuatkan saya takut nak beli model FM yang baru keluar. Semua ni sebab takut ada masalah yang sama tau. Kalau anda tanya saya sama ada saya mahu cadangkan atau tidak untuk anda beli, terpulanglah pada anda. Kalau saya cakap lebih-lebih pun, nanti ada orang cakap saya ni batu api. Sebelum saya akhiri video kita ni, saya harap anda semua dapat membantu kami dengan menekan butang suka, kongsi dan melanggan channel kami serta menekan ikon loceng dan memberikan komen anda di ruangan komen di bawah. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan dan sila pantau dompet anda. Assalamualaikum, saya Saidan Arsad dari GT Project. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!